Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Perkenalkan, nama saya Apris Nur Ramadhani, biasa dipanggil Apris. Saya penggagas, pendiri, founder Taman Baca Kudi Banyumas. Ada dua founder lagi, yaitu bersama Jaja dan juga Olive. Setelah adanya longsor di wilayah Banjarnegara, kami beserta teman-teman menginisiatif membuat sebuah taman baca. Setelah dari kegiatan pasca bencana itu, kami bertiga berjalan-jalan ke sebuah dusun yang memang tidak jauh dari kota Purwokerto, tetapi kalau dilihat dari segi lokasinya terlihat begitu jauh, seperti daerah pedesaan yang terpencil. Dusun Cunil ini terletak di bukit arah ke Desa Pegalongan yang menuju ke Batik Raja. Masyarakat yang memang mayoritas sebagai petani, dan ada juga yang memang merantau ke luar kota. Untuk tingkat pendidikan masyarakat, memang waktu itu saya bertanya sama beberapa tokoh masyarakat, lebih banyak lulusan SD bahkan SMP. Jadi masih minimnya tingkat untuk pendidikan. Di tahun 2015 kami menggagas, kami membuat Taman Baca Kudi. Saya, Jaja, dan Olive secara nekat tidak punya dana, tetapi kami berpikiran untuk membuat sebuah taman bacaan yang ada di masyarakat. Dari kegiatan setelah kami izin kepada masyarakat setempat, dukungan dari masyarakat sangat baik, kami bergotong royong dari tempat yang memang lahan milik salah satu warga yang dipersilahkan untuk digunakan, terus dari bahan bangunan yang memang itu swasembada dari dusun dan RW, terus kami pun berinisiatif untuk membantu sedikit demi sedikit. Kami menggalang donasi dari teman-teman yang memang kami ceritakan dengan niat kami yang membuat sebuah taman bacaan di Dusun Cunil. Sendiri juga bukan singkatan, bukan arti yang apa-apa, tetapi kudi itu memiliki fungsi yang memang sering digunakan oleh masyarakat Banyumas. Dilihat dari bentuknya, filosofinya, terus dari cerita budayawan yang ada di Banyumas, kami memilih nama kudi karena kudi sendiri memiliki manfaat yang banyak, dan itu pun akhirnya kami pakai sebagai nama Taman Baca Kudi, supaya nanti kedepannya menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sampai sekarang Taman Baca Kudi sudah hampir 3 tahun, nanti di bulan Maret 2018 anak-anak yang di sana awalnya dulu hanya sekitar 10 anak, sampai saat ini ada lebih dari 40 bahkan 50 kalau memang pas adik-adik bisa berangkat semua. Untuk bangunan tahun ini kami melaksanakan renovasi, itu yang hasil donasi dari teman-teman sahabat Kudi, masyarakat, gotong royongnya, terus juga dari berbagai pihak yang memang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Itu dukungan yang memang sangat luar biasa, awalnya yang hanya sebatas gubuk sederhana, sekarang sudah menjadi semi permanen. Itu kita lakukan karena mengingat kalau lagi musim hujan air masuk ke dalam taman baca mengenai buku yang memang akan mengakibatkan rusaknya buku. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya salah satu pengurus dari Taman Baca Kudi. Kegiatan Taman Baca Kudi biasanya hari Selasa, Kamis, Minggu. Dan untuk kegiatan hari Selasa dan Kamis, untuk kegiatan belajar, membaca, menulis, menggambar. Dan untuk hari Minggu, biasanya kegiatannya untuk kreativitas. Di sini kami juga melestarikan permainan tradisional. Contohnya ada egrang, ada suramanda, ada petak umpet. Tujuannya agar permainan tersebut tidak punah. Aku kelas 6 SD. Cita-citaku jadi guru. Aku senang ana Taman Baca Kudi. Dayang sinau bareng karo kanca-kanca. Semoga Taman Baca Kudi semakin sukses. Jenengku Dimas Prasetyo. Umurku 12 tahun. Aku kelas 7 SMP. Cita-citaku arsitek. Nyong senang ana Taman Baca Kudi nang kene, dadine nyong bisa belajar bareng karo kanca-kancaku. Matur suwun kanggo Taman Baca Kudi. Semoga kedepannya menjadi sukses. Manfaatnya ya banyak, bisa membantu anak-anak belajar, ada kegiatan-kegiatan gitu. Manfaatnya banyak sekali. Anak-anak jadi enggak males, enggak main-main terus. Jadi bisa belajar, membaca, membawa majalah di rumah, bisa belajar di rumah. Sebelum ada Taman Baca Kudi, anak-anak suka bermain. Ya, bermainnya yang tidak bermanfaat. Bermain apalah, tanah apa-apa ya. Kemana gitu. Kalau udah taman ada Taman Baca Kudi sekarang bisa belajar bersama-sama sama teman-temannya, bisa belajar kentongan, bisa nyanyi-nyanyi, bisa sekarang bisa melukis, menggambar. Thank you.
Terima kasih pada Taman Baca Kudik yang sudah membantu anak-anak belajar di Taman Kudik biar pinter, ada manfaatnya, itu bisa apa kegiatan di sini biar nggak main terus. Harapannya ya maju terus Taman Baca Kudik biar anak-anak nanti bisa belajar terus. Terima kasih kepada Taman Baca Kudik yang sudah membimbing anak-anak saya yang belajar di Taman Baca Kudik. Selanjutnya biar sukses terus, biar anak-anak tidak terlantar belajarnya. Untuk harapannya, semoga Taman Baca Kudik menjadi inspirasi teman-teman untuk dapat membuat sebuah taman bacaan yang ada di dusun maupun di desa. Sifatnya untuk kita berbagi, karena dari situlah kita bisa berkegiatan dengan anak-anak, kita bisa mengajak mereka untuk meningkatkan minat baca, juga mengaktifkan kegiatan pemuda, kegiatan masyarakat yang memang nantinya akan berpengaruh di dunia pendidikan di Indonesia. Kita tunjukkan bahwa minat baca yang ada di Indonesia sudah mulai meningkat. Seperti itu, dan nantinya Taman Baca akan lebih terus berkegiatan, terus eksis, terus bersinergi dengan teman-teman. Dan jangan lupa bisa kunjungi website kami, ada di www.tamanbacakudik.org atau di YouTube kami Taman Baca Kudik. Salam literasi.